kayak apa-apa nggak? Itu kan sesuatu yang bebas banget nih. Berarti mainnya kan lebih bebas. Gimana tuh? Kalau yang sama pacar aku yang sekarang sih enak pol pokoknya. Soalnya yang pacar aku sekarang ini kan sebelumnya dia diputusin sama mantan ceweknya itu karena katanya nggak bangun, terus dia disuruh berobat, berobat lu sana katanya nggak normal, katanya kayak gitu. Terus si cowokku ini pas jadian sama aku kan kita awalnya nggak, pas pertama kali berhubungan katanya dia mau mengetes kejantanan dia katanya, karena dia sebelumnya disuruh berobat kan. Terus pas sama aku 3 jam nggak normal dari mana itu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai obat. Pertama kali main itu? Iya, langsung 3 jam. Dan aku pikir kalau cowok kalau udah dia keluar sampai buset, selama 3 jam itu ya? Iya, nggak lemes-lemes. Apa karena dia itu juga ya, maksudnya atlet juga gitu. Oh, dia olahraga juga? Iya, badminton gitu, dia sering ikut turnamen. Ya mungkin juga bisa jadi sih, stamina. Jadi staminanya kuat. Staminanya gitu ya, kuat. Atau mungkin emang dia udah berobat? Atau emang gimana? Enggak, dia belum berobat. Katanya kalau misalkan sama aku nggak bangun, baru mau berobat. Tapi ternyata bangun, terus aku bilang, yang salah di mananya? Aku bilang si ceweknya ini, tapi si ceweknya ini cakep sih, berhijab lah. Waduh. Ukhti. Terus kata dia bilang nggak tahu, dia juga heran sendiri. Terus kata dia, berarti aku berobat apa enggak? Ya nggak tahu, aku bilang, kok nanya sama aku? Kata aku bilang, dia bilang berarti nggak usah berobat, kata dia bilang kayak gitu. Dia yang nggak normal. Sampai 3 jam yang nggak normal kayaknya sih yang itu ya. Mungkin dia nggak terlalu punya kriteria gitu. Ya mungkin sih, cuma jarang gak sih? Iya sih, cuma ya mungkin emang bukan tipe dia banget, jadi sampai saking segitunya pun dia tetap gak bangun gitu kali ya. Kayaknya. Terus habis itu 3 jam itu mainnya gimana aja itu? Ya 3 jam explore-nya. Ganti-ganti gaya lah, ganti-ganti tempat, kasur, kamar mandi, sofa gitu. Oh, pokoknya di satu ruangan itulah ya. Iya. Tapi favorit kamu apa kalau sama dia? Favorit aku kalau sama dia gaya lilin. Hah? Apalagi nih, tadi helikopter sekarang gaya lilin. Nih kamu jangan-jangan lihat dari TikTok juga nih. Enggak, kalau gaya lilin dia yang ngajarin. Oh gimana? Begini doang. Diem. Apa gimana? Iya. Hah? Iya. Masa diem doang? Ya kan lilin gini doang. Oh berdiri, mainnya berdiri. Mainnya berdiri? Enggak, kakinya di atas. Emang gayanya namanya lilin ya? Iya. Aku lihat di TikTok, kataku gaya lilin. Tuh kan TikTok.